Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dihebohkan dengan penemuan dua mayat wanita yang salah satunya ditemukan dicor beton di bawah tangga pada Selasa dini hari. Salah satu korban dilaporkan hilang sejak hari Minggu. Selain mayat dua wanita, ditemukan juga satu orang laki-laki berinisial P yang diduga adalah pengontrak rumah. Kondisinya terluka di bagian tangan dan dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP di rumah kontrakan tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, menjelaskan berawal dari pelaporan dan informasi suami korban yang curiga istrinya tidak pulang sejak hari Minggu setelah pergi mengaji. Polisi yang mencari keberadaan istrinya melacak melalui ponsel sang istri dan ditemukan titiknya ada di lokasi kejadian. Suami bersama polisi dan warga akhirnya mengecek rumah kontrakan yang menjadi titik pelacakan handphone korban. Dua korban wanita yang dicor saat ini belum dievakuasi dari lokasi kejadian. Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota. Ini berdasarkan laporan atau informasi dari diduga korban, yaitu dari suaminya yang curiga atas sudah dari hari Minggu diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali